Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sebuah keniscayaan. Persoalannya adalah kita mau mengambil peran sebagai apa dalam kemenangan itu. UKDM adalah sejarah panjang tentang keinginan untuk berpihak dalam kebaikan dan kebenaran. UKDM adalah sejarah panjang tentang membakar semangat untuk berpartisipasi dalam menjadi agen perubahan. Tetaplah menjalin ukhuwah, tetaplah menjaga diri dengan tarbiyah, tetaplah menjaga kebaikan negeri ini dengan kebaikan agama yang kita punya. Semoga tautan silaturahim, tautan ukhuwah di antara para anggota dan alumni UKDM menjadi sinergi yang akan melahirkan kebaikan yang lebih besar untuk negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kemarin saya di WA tiba-tiba ya oleh Kang Yayan, ada apa? Saya bilang, memberitahu Kang Yayan bahwa alumni UKDM masih ada, katanya. Pulih, alhamdulillah masih ada tuh, gitu ya. Kemudian disusul oleh Teh Mida, Kang katanya minta satu menit, ya. Ya nggak apa-apa loh, saya coba satu menit ya. Nah, waktu relatif ya, waktu tetap gitu, mutlak, tetapi perasaan kita relatif. Oh, tiba-tiba dulu kita masih mahasiswa, masih ikut ngumpul-ngumpul gitu ya. Tiba-tiba sekarang sudah punya anak cucu ya, begitu kan? Jadi memang sangat, perasaan kita memang sangat cepat sekali. Baik, saya diminta sama Teh Mida, ngomonglah sebentar katanya. Apa sih sebenarnya alasan atau latar belakang adanya UKDM dulu gitu? Ada tiga hal sebenarnya pada waktu itu kita kumpul-kumpul itu. Yang pertama itu adalah tuntutan atau peristiwa lah boleh katakan ya, kondisi pada waktu itu bahwa jilbab dilarang. Banyak korban anak-anak SMA yang pakai jilbab itu dikeluarkan ya, atau diskor ya. Kemudian juga di UPI juga, dulu IKIP Bandung namanya, itu ijazah tuh nggak boleh pakai jilbab, harus dibuka. Dan toleransinya boleh katanya dipakai kudung gitu ya, tetapi telinganya masih kelihatan. Nah, akhirnya kita pada waktu itu demo lah gitu ya, di depan Alturkon, tapi Alturkon yang bukan sekarang, tapi yang bangunan yang dulu gitu ya. Nah, berkembang, akhirnya banyak teman-teman yang di universitas yang lain membuat LDK, lembaga dakwah kampus, dan itu semua mahasiswa. Nah, ketika LDK datang ke UPI, ke IKIP Bandung, itu Alpurkon tidak bisa melayani. Karena apa? Struktur di Alpurkon beda dengan masjid yang lain. Pada waktu itu di berdasarkan SK Rektor. Sehingga mahasiswa sangat terbatas untuk ikut di sana. Dan UKDM tampil untuk bisa mewakili LDK untuk perwakilan IKIP Bandung. Itu yang kedua. Yang ketiganya, khusus untuk yang karena kita adalah calon-calon pendidik pada waktu itu, belum ada nondik istilahnya, sekarang semua pakai semuanya pendidikan, itu punya gagasan gitu, seandainya ada kader UKDM satu orang saja kemudian diangkat di sekolah dan dia menjadi ragi di situ dan menjadi kader ya dakwah di sekolah tersebut, berarti kan dia bisa melayani. Artinya bisa menggagas, bisa mewarnai di sekolah-sekolah itu. Bayangkan berapa ribu mahasiswa lulusan IKIP Bandung atau UPI Bandung yang kemudian dikader di UKDM, kemudian mereka menjadi kader-kader di sekolah-sekolah. Nah, tumbuhlah mungkin kerohanian di situ dan lain-lain. Itu ya gagasan. Jadi ada tiga gagasan sebenarnya pada waktu itu berkembang. Sampai sekarang, saya tidak tahu bagaimana nuansa di UKDM pada saat ini. Cuma saya sangat bersyukur, alhamdulillah, katanya ada juga sekarang mau digagas adanya yayasan, ya bagus aja sih, sekarang banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan sebenarnya di dalam dakwah kita ini, gitu ya. Dan lulusan UPI atau IKIP Bandung banyak berperan, begitu ya. Udah kemarin banyak gagasan, mau penelitian atau mau mengembangkan media atau mengembangkan
apa namanya sosial dan lain gitu ya. Nah silakan nanti berkembang. Dan satu hal lagi mungkin tolonglah mungkin kalau sudah yayasan terbentuk atau belum terbentuk pun nggak jadi masalah, itu ada yang menggagas untuk bikin apa YouTuber gitu salah satu orang, sehingga dia berkeliling tanya-tanya gitu ya. Nah setiap orang nanti ditanya digagas seperti apa, kemudian di upload di YouTube misalnya. Nah, gitu kan. Ya kalau untuk menghasilkan atau subscribe misalnya ada 1000, saya pikir bisa gitu ya. Sehingga nanti punya pemasukan gitu ya. Itu saja barangkali gagasan karena ini sudah 4 menit. Ya silakan aja nanti Teh Mida untuk memotong pembicaraan saya saat ini. Terima kasih. Selamat untuk pertemuan Mubes lah apa nih. Ya gitu. Teh Tin ya. Terima kasih, salam pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, kali ini dalam testimoni UKDN. Menjadi guru yang baik adalah cita-cita saya. Saya ingin memiliki murid yang pintar bukan karena hasil menyontek. Hal ini saya sadari sejak SMA, tidak mudah. Sehingga ketika memilih aktivitas mahasiswa, saya memilih organisasi mahasiswa yang melakukan gerakan moral, yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan itu adalah organisasi dakwah. Di IKIP namanya adalah LDK UKDM UPI. Di UKDM saya mendapatkan dukungan, saya mendapatkan penguatan dan mendapatkan teman-teman yang baik. Di UKDM bisa serius, juga bisa guyon. Yang jelas di UKDM saya mendapatkan teman-teman baik dan pembicaraan yang tidak sia-sia. UKDM keren. Sekian testimoni tentang UKDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, guru besar UKDM yang dimuliakan Allah SWT. Kenalkan saya Yayan Udaya. Saya jurusan pendidikan bahasa Inggris angkatan 1991. Istri saya Maria Rosa, tapi paling suka dipanggilnya Teh Oca. Ya. Saya angkatan 92. Saya PT3, kalau istri saya PT4 ya. Pada saat itu UKDM identik dengan mahasiswa dari bahasa Inggris. Jadi banyak yang hijrah itu dari himpunan ya, waktu itu tempatnya di Pentagon ya. Jadi kalau ada kegiatan wah bersama-sama. Jadi ketemu lagi ya di sekretariat UKDM. Nah, yang membuat banyaknya anggota UKDM mahasiswa bahasa Inggris salah satunya adalah karena perannya kakak kelas kami itu Teh Mida. Kami banyak bertemu baik di himpunan ataupun di UKDM, sehingga membuat saya dan istri saya ini saling tahu ya, di antara kami kegiatannya apapun karena organisasinya banyak kesamaan, jadi sering bertemu, sehingga akhirnya selain UKDM ini mampu ya membuat kita istiqomah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga memelihara ghirah keislaman kita, salah satunya bisa juga menjadi media mencari istri ya yang solihah ya. Insyaallah itu begitu. Kami hanya bisa mendoakan semoga UKDM Unit Kirin Dakwah Mahasiswa ini jaya selalu, bermanfaat buat masyarakat, terutama ya
buat para mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia. Teruslah beraktivitas dan selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih UKDM sudah mampu membuat kami bersatu. Ya. Tetap jaya. Tetap jaya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri walul qudhatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyadurun. Perkenalkan, nama saya Septiana Suhartanti dari jurusan PPKN angkatan 89. Ketika masuk LDK UKDM itu tahun 91, saya masa itu mengalami yang dikatakan anak sekarang itu lagi baper sepeninggal almarhum abang saya yang jadi tempat saya bernaung ketika itu. Nah, ajakan masuk ke LDK itu diajak sama sahabat saya namanya Muji Lestari. Saya pikir apa salahnya saya coba, apa sih sebenarnya yang digelutin kalau anak mahasiswa di LDK itu gitu. Akhirnya saya merasa, oh ini wadah yang tepat untuk saya bergabung dengan anak-anak yang soleh dan soleha, yang saling support, saling menguatkan. Ketika itu saya dipercaya entah di FA atau di sekretariatan, saya agak-agak lupa gitu persisnya. Jadi untuk hari ini kata dakwah yang disematkan di UKDM itu sangat membekas. Saya pakai untuk memacu diri sendiri untuk mendakwai orang lain. Saya ngerasa belum mampu gitu. Jadi itu aja perkenalan singkat ini. Saya akhiri. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita sudah bisa di pertemukan kembali melalui Forum Alumni UKDM UPI Bandung. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, juga kepada para umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Yana Suryana. Saya jurusan Pendidikan Biologi TP MIPA IKIP Bandung tahun 89. Saya sekarang bertugas di SMP Negeri 1 Tanjung Muda, Kabupaten Sumedang. Berkaitan dengan UKDM, dulu saya sebenarnya diseret oleh Kang Agus Ahadi. Waktu itu sekitar tahun 1989-1990 saya diajak untuk mengikuti kajian. Pada waktu itu secara tidak disangka-sangka saya diajak membicarakan mengenai masalah pembentukan atau pendirian lembaga dakwah kampus di IKIP Bandung. Akhirnya setelah melalui beberapa proses ya, yang berlangsung agak lama, akhirnya disetujui juga bahwa di IKIP Bandung akan atau bisa didirikan atau dibentuk lembaga dakwah kampus. Dan kami menyepakati namanya adalah Unit Kegiatan Dakwah Mahasiswa IKIP Bandung pada saat itu.
dengan ketua yang pertama adalah Kang Munir. Pada waktu itu saya menjabat sebagai ketua divisi pembinaan, yaitu menangani masalah perekrutan dan pembinaan adik-adik kelas yang baru atau anggota-anggota yang baru melalui program Ta'aruf atau PT. Nah, alhamdulillah manfaat dari saya bergabung ke dalam UKDM yang tadinya tergolong ke dalam mahasiswa yang ya sifatnya umum, setelah masuk UKDM sedikit demi sedikit saya melakukan perpindahan pola pikir, yaitu dari yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa barangkali. Alhamdulillah, manfaat lain yang saya dapatkan adalah saya mendapat nilai plus, karena saya selain mendapatkan siraman rohani atau tambahan ilmu pengetahuan tentang keagamaan, saya juga mendapatkan bonus, yaitu adalah seorang istri. Istri saya sama juga anggota UKDM, yaitu adalah Yeti Sulastri, jurusan pendidikan biologi, adik kelas saya, beda 2 tahun. Istri saya sama dengan saya itu mengajar di SMP, nah, cuma berbeda unit kerja. Kalau saya di SMP Negeri 1 Tanjung Medar, kalau istri saya mengajar di SMP Negeri 2 Cimalaka. Dan alhamdulillah istri saya sudah melahirkan generasi-generasi UKDM berikutnya, seperti yang sekarang mungkin ada juga di grup alumni UKDM. Di antaranya yang saya tahu adalah Kang Wahyu Aji, itu adalah dari SMP Negeri 2 Cimalaka. Dan yang kedua adalah Opon Nita Nurhayati namanya, murid istri saya waktu pertama diangkat di SMP Negeri 2 Ujaya. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai ungkapan testimoni dari saya. Syahdu bianana muslimun, wabillahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya pada kesempatan kali ini bisa bersilaturahim dengan Akang Teteh, dengan adik-adik semua pada acara yang berbahagia ini. Perkenalkan, Akang Teteh, adik-adik semua, saya Muhammad Solan Fareza, dulu pada saat di UPI. Saya kuliah di jurusan kimia angkatan 2005. Adapun aktivitas saya waktu di UKDM, saya dulu merupakan salah satu anggota dari PT20. Dan pada saat saya di UKDM, saya pernah diamanahi sebagai pengurus di staf humas. Kemudian saya juga pernah diamanahi sebagai ketua UKDM. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu meskipun dalam keadaan daring seperti ini. Dan sekarang saya diamanahi sebagai salah satu pengajar di Universitas Jenderal Sudirman. Dan alhamdulillah aktivitas saya di UKDM memberikan sangat bermanfaat bagi saya hingga sekarang. Yang saya rasakan dengan di UKDM, dulu saya merasakan berbagai macam pengalaman yang berharga, mendapatkan ukhuwah, mendapatkan lingkungan yang baik, lingkungan yang dapat mengingatkan saya, menjaga saya, dan selalu menyemangati untuk selalu berada di dalam jalan kebenaran. Alhamdulillah, dan itu pun yang masih dirasakan hingga saat ini. Terima kasih kepada semuanya, dan untuk para penerus adik-adik di UKDM, tetap semangat, karena UKDM milik kita semua. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepah Haid SSI, alumni program studi kimia angkatan 2013, PT 29 LDK UKDM UPI. Sewaktu di LDK UKDM UPI, saya pernah aktif di bidang KPSDM atau kaderisasi. Kemudian di tahun 2016, saya diamanahi sebagai ketua umum LDK UKDM UPI di Golden Period. Dan juga setelah itu di 2018 sebagai ketua MS LDK UKDM UPI. Selama di UKDM, saya begitu banyak mendapatkan pembelajaran hikmah yang membuat saya terbentuk, yang membuat saya untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang mana itu sangat berdampak dengan aktivitas saya hari ini, yang mana saya sibuk dengan aktivitas pemberdayaan masyarakat, people development, product development, yang mana segala pengalaman, pembelajaran, hikmah yang saya dapatkan di kampus, khususnya di LDK UKDM UPI,
sangat dapat dimanfaatkan dengan aktivitas saya hari ini. Oleh karena itu, selamat untuk semua, karena Islam milik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.